dulu ya guys. Oke guys, kita dari sini aja kali ya guys. Halo Sarah. Hai guys, di sini ada Sarah. Sarah ini suka banget guys ada di atap masjid. Tebak, Sarah pecinta hewan apa? Tebak guys, cicak? Bukan. Beruang? Bukan. Curut? Ya, benar sekali. Ya, benar. Jadi Sarah ini suka ada di selokan guys, karena dia fleksibel, bisa kemana-mana. Iya guys. Sudah cukup guys. Next, benerin dulu mbak kerudungnya. Iya mbak. Di sini ada Aura guys. Jadi tebak guys, Aura suka hewan apa? Anjing. Enggak, anjing salah. Salah. Anjing itu Malaysia. Iya. Apa? Aura ini penyuka hewan badak bercula satu guys. Iya guys. Karena lihat aja palanya, ada culanya kan guys. Ini iya, dia culanya. Ini guys. Aura ini suka banget ya guys jalan-jalan ke hutan Bagogok untuk menemukan badak bercula satu. Nah nanti kalau sudah menangkap culanya itu akan dipasang di depan situ guys. Tapi Pak, iya tapi culanya masih dalam proses pengecatan ya Ra. Iya guys. Iya, jadi nanti culanya warnanya kayak gini guys, agak metalik-metalik gitu. Iya guys. Nah di sini ada Sabrina. Sabrina ini beruang putih guys, karena di sini ada beruang merah. Iya guys. Sabrina ini beruang putih karena Sabrina ini menyukai warna putih guys. Iya. Tapi hati-hati ya guys, beruang putih ini suka berhibernasi terlalu berlebihan. Makanya Sabrina juga suka tidur berlebihan. Jika beruang putih kurang hibernasi, beruang ini akan mengamuk guys. Jika dia mengamuk, bisa menghancurkan musola yang ada di samping sini guys. Iya guys, hati-hati ya guys. Ini contohnya guys, akibat beruang putih mengamuk, kaki beruang merah menjadi sakit. Iya guys, kaki beruang merah menjadi sasaran beruang putih yang mengamuk. Iya, jadi kaki beruang merah ini diberi mata ikan oleh beruang putih guys. Ini dia, Satria si beruang merah. Kita lihat Satria guys. Oh dia lagi main bola guys. Next ya guys. Ke depan. Nah. Oh iya Lucy Tiara. Nah ini beruang ganjen guys. Ganjen. Centil. Ini dia guys. Contoh-contoh. Aduh. Gimana sih guys. Ini ada Tiara guys. Ngomong rimah capek gue ngomong. Tiara hewan apa? Kacang. Lebih dasar. Apa sih yang kata hewan yang kata suka? Terenggiling. Iya. Tiara dan Lucy adalah hewan terenggiling guys. Mereka suka berputar-putar. Iya. Biasanya. Karena itu mereka suka menutupi mulut mereka. Iya. Pusing. Iya. Karena mereka berguling-guling di padang mahsyar guys. Iya. Yang kebetulan di sana banyak pasir yang masuki hidung mereka guys. Oke guys, kita lanjut ke depan yuk. Kita ke depan ke tempat para terenggiling berenang. Kita lihat dulu guys. Jadi ini ada padang pasir guys. Ini ada gurun pasir. Guys, ada lagi yang belum. Ada di sini. Ikutin aku. Ada yang belum nih guys di sini. Nah, ini dia guys. Iya guys. Hewan yang lagi berkumpul. Iya. Yeah. Di sini ada. Di sini ada lele. Lele guys. Iya. Nah, di sini ini namanya lele lah guys. Lele berpati lima. Kemudian di sini ada musang king. Iya. Musang. Kemudian di sini ada musang lele albino. Lele albino. Oh ya udah, ini yang belum ya. Nah ini lele albino guys. Mau dia
ya? Ubur apa ya. Gitu. Ini guys, ini ubur-ubur yang mengikuti para kelompok teman-teman. Gimana ubur-ubur? Iya, ubur-ubur kan? Ini ada lele albino guys. Coba kasih tunjuk gaya albinonya. Gini. Kalau misalnya ada lele albino pasti coba, ada lele ireng. Coba kasih tahu. Lah, lele irengnya. Lele berpati lima. Iya. Itu jelek guys, gak boleh ya guys, kayak gitu tidak boleh dicontoh. Ini ada burung unta. Burung unta penyuka pisang siam. Nah ini ada burung unta guys, jadi ini tempat para burung-burung berhenti. Ini adalah penempatan burung-burung guys. Ini contoh burung yang sudah lelah guys. Karena mabok pisang. Iya. Karena bukan mabok pisang guys. Dia ini belum makan pisang justru. Karena di eskulkul itu pisangnya bukan pisang siem guys. Burung jadi, unta ini burung butuhnya ini pisang siem 1 ton dalam sehari guys. Yang ditaruh di atas kulkas ya guys. Iya guys. Nah ini adalah rencana kita guys. Jadi ini Imena suka dengerin DJ guys. Jadi Imena gak suka bahasa Inggris aja, tapi Imena suka dengerin DJ. Jadi nanti kita akan naik kereta ke Udayana dan naik kereta ke UI. Jadi ini adalah pembagian kursinya guys. Ini belum semua ya guys. Iya, karena kita masih dalam proses registrasi guys. Iya guys. Kok baru guys. No. No. Terus, mau gue sebutin kapel lu siapa? Bacot. Oke. Ini gak boleh kasar ya guys. Guys, guys, guys. Kelabang putih. Kelabang putih sudah segar. Mari kita wawancara bersama Ria, Rima, dan Dia. Guys, beralang kelabang putih masih ada corak di wajahnya guys. Ini adalah bekas hibernasi seorang kelabang putih guys. Oke okay guys, dari sini agak backlight. Nah di sini guys, itu ada tuh coraknya guys. Jadi mari kita lihat dari dikit deh, dari dikit, dari deket guys. Coba kita cium dulu dari atas sampai bawah guys. Harumnya. Kelabang putih. Apa kabarmu kelabang putih? Apa kabar kelabang putih? Kita lihat kelabang putih sukanya K-pop guys. Ngapain sih? Oke okay, guys. Itu adalah suara kelabang putih setelah hibernasi guys. Oke okay, guys, sekarang kita akan ini. Udah cukup udah 8 menit. Iya. Dah, kita dadah guys. Kita akhiri dulu acara beria ini.